Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Bekerja sama dengan DAP untuk kuasa dan jawatan, MCA tolak kerana prinsip. Naib Presiden MCA T. Lian Ke telah menolak keperluan untuk partinya bekerjasama rapat dengan DAP demi kelangsungan politik parti itu. MCA tidak akan menjadi opportunis politik atau mengikut ekspediensi atau peluang politik semata-mata untuk berkuasa. Segala tindakan kami selama ini adalah berlandaskan prinsip-prinsip politik, kesederhanaan dan menghormati perlembagaan institusi dan tradisi. MCA tidak akan bertindak semata-mata untuk berkuasa atau memberi janji-janji kosong maupun menjatuhkan lawan melalui fitnah atas provokasi dan justifikasi politik untuk mencari kesempatan berkuasa. Kami tidak akan bertindak mengikut peluang atau kesempatan politik dengan menjatuhkan parti lawan melalui pembohongan, tomahan atau fitnah dan kemudiannya memohon maaf untuk berkawan semata-mata demi untuk berkuasa, katanya pada satu kenyataan hari ini. Tim menjawab laporan beberapa hari lalu yang memetik nasihat seorang ahli akademik terhadap MCA untuk menyebelahi DAP supaya parti komponen BN itu berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk memenangi kerusi pada pilihan raya negeri akan datang di Pulau Pinang dan Selangor. Bekas timbalan menteri